Sungguh miris nasib seorang cleaning service yang kehilangan motor. Niat hati ingin bekerja tiba-tiba setelah keluar motornya pun sudah hilang. Usut punya usut, motornya tersebut ternyata digondol maling. Aksi dari maling tersebut terekam kamera CCTV dan videonya pun menjadi viral. Salah satunya diunggah oleh akun Instagram @kebunjeruknews pada Selasa 23 November 2021. Terlihat dalam video bagaimana maling tersebut dengan mudahnya membawa motor. Ada salah seorang yang juga berjaga di luar menunggu si maling. Hingga akhirnya motor bisa menyala, motor tersebut berhasil dibawa kabur. Pada keterangan unggahan dituliskan jika korban merupakan cleaning service di salah satu perusahaan bernama Maggie, 20 tahun. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Gang Jaya 7, RT 004, RW 009, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin 22 November 2021 dini hari.